Pemirsa, berhati-hatilah saat mudik. Seorang pemudik motor tewas terlindas truk gandeng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa dini hari. Diduga kecelakaan akibat stang motor menyenggol bak truk. Seorang pemudik ini tewas di tempat usai terlindas truk gandeng di Jalan Raya Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian kaki. Korban diketahui bernama Fikri Hapsoro Tuhu Wandaru, warga Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Diketahui kecelakaan bermula saat korban sedang dalam perjalanan mudik dari Surabaya menuju Tulung Agung. Saat melintas, korban bermaksud mendahului truk di depannya dari sebelah kiri. Nas, stang motor kemudi dari korban menyenggol bak truk gandeng hingga korban terjatuh dan masuk ke kolong truk. Supir truk kini diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Kasus ini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Jombang.